Salah satu kegiatan rutin Polres Tebo di hari Jumat pagi adalah pembinaan rohani dan mental atau disebut binrohtal. Bertempat di musala Polres Tebo, kegiatan binrohtal Jumat 6 April 2018 diikuti Kapolres Tebo. Adapun susunan acara yang dilaksanakan yaitu pembukaan disampaikan oleh Kepala Bagian Operasional Satbinmas Ibda Muslim, pembacaan Asmaul Husna dipimpin Brigadir Budi Afriyadi, pembacaan Surat Yasin dipimpin oleh Ibda Muslim, kemudian doa dipimpin oleh Kompol Iskandar. Setelah acara, Kapolres Tebo Budi Rahmat memberikan pencerahan kepada seluruh jamaah binrohtal. Dengan diadakan binrohtal, diharapkan dapat memupuk rasa keimanan masing-masing anggota yang beragama Islam, sehingga dalam menjalankan tugas kedinasan semakin ada rasa tanggung jawab, bekerja tulus dan ikhlas untuk menjalankan dengan baik. Dari Jambi, Bribka MH Siagian, Kanit Binpolmas Polres Tebo, Salam Tribrata.